Hai guys, kembali lagi di channel Draspi Family. Di video kali ini aku mau kasih tahu jalan menuju Pantai Pasir Putih yang lagi hits itu guys. Keluar dari Tolpik, lurus aja terus sampai nanti ada bundaran dan sebelah kirinya ada Yayasan Buddha. Kita lurus aja guys sampai ketemu jembatan pertama. Ini jembatan yang pertama guys. Oh iya, sekedar informasi aja nih, total jembatan semuanya ada 3 guys. Jadi nanti kita akan melewati 3 jembatan. Nah, ini jembatan yang kedua guys, naik aja dan jalan lurus menuju jembatan yang ketiga. Siapa di sini yang pernah ke Pantai Pasir Putih? Kalau aku ini pertama kalinya guys, jadi penasaran banget. Ikutin jalan terus ya guys. Wah, mulai macet guys. Apa karena ini hari Minggu ya, jadinya macet. Karena mungkin banyak yang mau ke Pantai Pasir Putih juga nih. Tadi aku berangkat dari rumah sekitar jam 3:30 guys, jadi udah sorean. Karena aku nggak tahu bakalan macet kayak gini, jadi saran aku kalau kalian mau datang agak siang aja guys, biar nggak kena macet dan nggak sorean.
Nah, ini jembatan yang ketiga. Nah, ini tuh yang bikin aku penasaran juga, guys. Katanya jembatan ketiga ini viral. Karena di jalan jembatannya ini ada tulisan perbatasan antara wilayah Jakarta dan Banten, guys. Nah, ini dia tulisannya. Banyak juga yang foto-foto, guys. Tapi karena jalanannya lagi ramai lancar, kita nggak berani buat turun foto. Karena bahaya ya, guys. Itu dia guys, sebelah kanan udah kelihatan Pantai Pasir Putihnya. Kelihatannya ramai banget ya. Sekarang kita udah mau masuk parkiran, guys. Di sini parkirannya luas sih. Mudah-mudahan over parkir ya, guys, karena penuh banget. Sampai lanjut ke parkir ya, guys. Nanti kita main-main di Pasir Putihnya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Bye-bye. Subscribe dan juga untuk kalian. Makasih. Bye bye guys.